Terkadang kita sering terbang kalau diri kita dipuji oleh orang lain. Kita nikmati pujian itu. Tapi sejenak terkadang saya ingin bertanya pada diri yang hina ini. Wahai Sunan, mengapa engkau bangga dipuji sedangkan engkau tahu hinamu seperti apa? Engkau lebih tahu apa yang ada pada dirimu. Dan kadang kita sering sedih ketika menerima hinaan. Tapi cobalah lihat dirimu, wahai Sunan, mengapa engkau sedih saat engkau dihina? Padahal kalau engkau lihat dirimu, engkau lebih tahu dirimu. Hinaan itu barangkali ada benarnya. Maka jika engkau dihina dengan hinaan yang sesuai dengan dirimu, jadikan itu sebagai muhasabah. Tapi seandainya kehinaan itu tidak ada pada dirimu, cukup engkau klarifikasi dengan baik. Sungguh kita kadang tertipu dengan diri kita. Kita tahu diri kita buruk, tapi ketika kita dengarkan apa yang ada di sekeliling kita tentang kebaikan kita, kita terbang, kita lupa bahwa ada kehinaan dalam diri kita. Sehingga kita terlarut-larut dalam menikmati pujian itu dan lupa untuk mengintrospeksi diri dan lupa untuk bermuhasabah, menghisap, hitung-hitung amalan diri sendiri bahwa betapa hinanya diri ini. Terkadang pujian yang membuat pelambung itu akan menghancurkan kita, tetapi hal yang kadang kita kira adalah hinaan, ternyata kalau kita bisa tampung dan jadikan bekal untuk memperbaiki diri, itu bisa membuat kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Maka dari itu, tetaplah tenang, perbaiki diri dan sadar diri untuk apa kita senang dengan pujian, sedang kita lebih tahu siapa diri kita sendiri.